Dilansir dari Gelora.co, Prabowo Sandi unggul real count di Aceh Jabar. KPU merilis hasil real count Pilpres terbaru dengan data masuk terkini sebesar 19% dari keseluruhan suara. Hingga pukul 4 sore, data real count KPU menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf masih memimpin dengan perolehan 16.921.803 atau setara 55,11%. Sementara rivalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno meraih 44,89% atau setara dengan 13.785.853 suara. Adapun hasil ini diambil dari 162.259 dari total 813.350 TPS yang ada di tanah air. Meski tertinggal secara persentase, namun Prabowo Sandi unggul perolehan suara di beberapa wilayah Sumatera dan Jawa. Di Aceh, pasangan calon Jokowi Ma'ruf meraih 126.833 suara, sementara Prabowo Sandi memperoleh 636.652 suara. Di Sumatera Barat, pasangan calon nomor urut 02 meraih 1.153.434 suara dibandingkan Jokowi Ma'ruf yang meraih 177.426 suara. Prabowo Sandi juga unggul tipis di Jawa Barat berdasarkan real count sementara KPU dengan perolehan 1.396.024 suara. Adapun data ini masih dinyatakan sementara lantaran KPU masih melakukan proses perhitungan suara secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kecamatan.